Bro, ngapain lo? Gua punya aplikasi foto baru, lebih trendy daripada aplikasi foto-foto yang dipakai perempuan-perempuan itu. Wih. Mau coba nggak? Selfie suka isi. Itu yuk. Selfie. Ayo kita coba yuk. Ayo foto. Foto. Selfie. Foto. Ayo belakang ikutan nih. Ayo belakang ikutan nih. Tunggu. Lagi. Handphone diketok-ketok. Ngeheng. Lagi. Bentar. Ada SMS. Ada SMS. Bang, SMS siapa bang? Bang, SMS siapa? Ini bang. Lagi. Ya. Mati. Kecewa. Baterainya abing. Ya udah, banting aja. Jangan banting, Pak. Ya udah lanjut ntar aja gampang selfie-nya. Kita mulai dulu acaranya. Oh mulai acaranya ya. Acara yang tidak bisa membuat Anda lebih pintar. Lebih cakep. Atau lebih kaya. Karena ini adalah The Comeback. Masih rusak bro. Masih nih. Aplikasinya gak bisa kebuka lagi. Apa ya. Hicks, aku sedih deh Hicks. Kapan kita selfie-nya dong, selfie. Selfie. I got a wheel for the water. Elvis. Selfie suka isi. Lagi tadi udah kan tadi udah. Sorry. Selfie. Commenters tahu enggak selfie itu apa? Tahu kan yang foto sendiri dari arti kata self itu foto sendiri gitu ya kan. Ya enggak bisa bro. Foto sendiri unyu-unyu gitu. Pasti commenters pada yang sering cewek-cewek pada suka selfie kan semuanya. Suka kan ya? Iya benar. Aduh. Cewek tuh gayanya macam-macam. Apa? Iya macam-macam gayanya. Pokoknya ditutup sebelah kek atau di sambil merem. Cowok-cowok zaman sekarang juga ada yang kayak gitu sih. cek ombak dulu. Oh iya benar. Gue yang cek ombak ya? Iya. Oh, komentar di studio kalau nggak sanggup. Yuk. Dude and dudes dong. Oke, mantap. Okay. Tetapi kalau berbicara tentang selfie, ini ada satu orang yang dijuluki Ratu Selfie. Ratu Selfie. Itu dia. Kenapa dia bisa dijuluki Ratu Selfie? Mari kita lihat beritanya. Itu. Iya. Itu, karena dia takut kena masalah hak cipta sama foto selebriti-selebritinya. Selebriti-selebriti itu bro, adalah ketika... Awas lo, gak lucu lo. Gue lupa bro. Sebisa set gitu tuh ada lagi set, lupa gue. Pastikan lupa. Aku fail gitu. Selebriti, aku selamatkan deh. Oh iya. Selebriti itu bro. Iya bro. Kamu tahu tidak? Si ini sama ini ternyata jadian loh. Tahu dari mana? Selebriti. Saya lihat berita. Iya. Gitu dia. Aku pakai lupa lagi ya. Bilang terima kasih Mas Darto udah diselamatkan. Terima kasih Mas Darto, aku fail. Bilang komentar aku fail. Bilang aku minta yailah. Yailah. Mas Danang. Ya, itu dia. Aku janji nanti selanjutnya gak fail lagi. Kalau fail ya namanya juga manusia. Kalau edit foto bukannya lo udah bikin? Edit foto gua? Gue udah bikin. Oh, gue bikin. Tapi gak ke Agus Milyadi. Oh, bukan? Ada gue sama selebriti. Serius? Iya, serius. Bikin sendiri. Apa siapa? Ya, ada lah. Gue kan anak di kafe, gue desain grafis. Bisa bikin sendiri. Mana coba lihat. Lihat nih fotonya. Ya, kenapa lo sama... Salah, kenapa sama Agusnya? Kenapa lo sama Agus? Keren gak? Kenapa sama dia? Loh, Agus kan jadi selebriti. Sekarang tanya. Bapak, kita pernah masuk koran atau media sosial di apa internet nggak? Enggak kan? Enggak. Portal-portal berita enggak kan? Enggak, Agus malah udah pernah masuk. Agus ya? Mulyadi masuk, makanya gue foto sama selebriti. Agus Mulyadi, I love you, man. Luar biasa. Bentar. Saya mau minta katro sama teman-teman saya.
Udah katronya ya, Mas Danang. Oke. Kalau begitu, jangan kemana-mana ya. Iya. Karena di segmen selanjutnya, iya, kita akan kedatangan seorang putri. Putri? Oh. Putri, serius? Putri, men. Serius, bener. Putri Indonesia. Siapa tak kenal Putri Indonesia? Siapa tak kenal Putri Indonesia? Setelah yang satu ini tetap di The Comment! Jan Baklen itu bro, aduh, adalah ketika ada temen lo namanya Wulan nih, cewek kan dia, terus dia kesel sama cewek lain gitu, udah Jan Baklen, Jan Baklen, iya gimana aku semangat tapi gak lucu, yes, gak boleh itu. Oh iya.